Selagi ada bulan mentari, selagi ada berkasihani, selagi ada bulan dan bintang, silakan ada berkasih sayang. Selaku mewakili pastor dan menyampaikan ucapan majelis yang selamat, silakan. Selagi hatiku terbangun, selagi ada turunnya hujan, selagi ada rahmat Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa 'ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan min kulli syarr. Yang dihormati lagi dikasihi pengusi majlis kita pada malam ini, Saudara Fakhrul Razi. Yang berbahagia lagi dihormati Ketua Pemuda PAS Kawasan Pekan, merangkap Ketua Penerangan Pemuda PAS Negeri Pahang, anak anda Fadino. Juga yang dihormati, maaf tadi tak, masih tak nampak, kita punya timbalan YDP kita, Cikgu Abu Kasim. Mungkin dia bersama dengan Pak Long ni dalam tu, meraihkan tetamu. Juga tak lupa kepada pengarah MTD Pulau Manis, Ustaz Osman Bakar. Penghibur kita yang tak asing lagi dengan nama glamour yang Pak Long dan rombongannya, insyaAllah dia akan menghiburkan kita malam ini. Dan inilah tujuan kita pertama sekali. Kita nak memberitahu kepada penduduk-penduduk kampung dan juga seluruh rakyat yang ada di Malaysia ini untuk menafikan tuduhan-tuduhan yang telah dibuat kepada PAS khususnya dan Pakar Rakyat Rakyat yang mengatakan kita meminggirkan anak-anak muda yang minat dengan seni ini. Jadi kita nak tunjukkan bahawa tuduhan-tuduhan tersebut adalah palsu. Apa yang kita tentang, apa yang kita nak cegah adalah pertunjukan ataupun seni-seni yang ditonjolkan yang bertentangan dengan syariah-syariah kita. Yang itu yang kita tentang. Sebagaimana yang baru ni dijemput orang artis yang mempersendakan agama kita, tulis dekat dada ni dengan nama Allah, pamerkan kepada ni dan disiarkan oleh surat khabar yang mana seolah-olah merestui tindakan ini. Yang ini yang kita tentang. Seterusnya kita datang ke kampung-kampung seperti mana yang tuan-tuan dan tuan-puan maklum bahawa pilihan raya kita memang dah tak lama lagi. Sama ada mau tak mau, pilihan raya tetap akan berlaku sama ada bulan 6 ke bulan 9 ke
ataupun habis tarikh akhir dia 8 bulan 3 tahun 2013, pilihan raya tetap akan berlaku. Dan inilah tujuannya kita datang ke setiap pelosok kampung, di mana kita tahu sebahagian daripada kampung-kampung ini tidak ada media yang dapat mereka terima, melainkan media daripada sebelah pihak saja. TV3, Utusan Meloya, Berita Hairan, macam-macam. Dan mereka ni hanya ada sebahagian saja rumah-rumah yang anak-anak mereka ada internet, yang boleh mereka cari maklumat-maklumat daripada masa ke semasa daripada pihak sama ada daripada Pakatan Rakyat dan NGO-NGO yang bersama dengan kita untuk menerangkan betapa kerajaan yang ada ini, khususnya UMNO Barisan Nasional, tidak mampu lagi untuk memerintah negara ini, tuan-tuan. Tetapi biasalah orang yang dah biasa merintah 54 tahun, dia rasa dia kuat lagi, tuan-tuan. Tetapi rakyat semua dah benci, dah meluat dah, tuan-tuan. Tinggal yang dia boleh hidup dan dia boleh duduk berdiri kukuh merintah negara kita. Kenapa, tuan-tuan? Kerana adanya orang-orang kampung yang tidak dapat maklumat lagi. Orang bandar-bandar ada lagi memilih UMNO Barisan Nasional ni, tuan-tuan. Di Kuala Lumpur atau wilayah persekutuan, tuan-tuan, ada 11 kerusi parlimen. 11 kerusi parlimen, 10 daripadanya dimenangi oleh Pakatan Rakyat, PAS, DAP dan PKR. Hanya satu kerusi saja di Tiwansa, kalau tak silap saya, yang dibenangi oleh Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional. Kerana apa mereka menang? Kerana adanya tentera di situ yang mengundi sebagai pengundi pos sebanyak 6,000 lebih, tuan-tuan. Kalau tak ada ini, maka hanyut ke sebelah-sebelah kursi ini. Tetapi mereka boleh hidup di kampung-kampung. Mereka boleh bersorak-sorai dengan pengundi-pengundi kampung. Kenapa? Maklumat tak sampai. Kenapa? Boleh diperbodoh-bodohkan. Sebagaimana tadi diterangkan oleh Ustaz Osman Braka dengan buku Jingga. Kita berjanji seandainya Pakatan Rakyat dapat memerintah Malaysia ini, kita akan tunaikan janji kita ni. Susah ke, tuan-tuan? Sehingga Datuk Maslan, penerangan UMNO, boleh campak dalam bakul, dia kata ini akan membuatkan negara kita mufslih. Kepala otak mufslih datang mana? Saya cabarlah hari ini. Dia beri secara ilmiah yang bahawa perkara yang kita buat ini akan boleh buatkan negara kita mufslih. Sebagai contoh kita ambil, kita berjanji 340 hektar tanah Felda Plantation ini, seandainya Pakatan Rakyat memerintah Malaysia, kita nak bagi kepada anak-anak peneroka generasi kedua, yang mana mereka ni tidak ada pendapatan, tak ada kerja. Kita nak bagi kepada pekerja-pekerja di Felda Plantation itu sendiri. Mereka ni bekerja siang malam untuk mendapat hasil Felda. Tetapi mereka tak ada harta, tuan-tuan. Hanya makan gaji saja. Dan kita nak bagi kepada anak Pahang ni, yang duduk di kampung-kampung yang tak ada tanah ni, kita nak bagi bukannya 340 hektar. Kita nak bagi tiap-tiap seorang sama macam mana rancangan Felda mula-mula ditubuhkan dulu, di mana kita boleh menempatkan 80 ribu peneroka, tuan-tuan. 80 ribu peneroka. Yang inilah yang akan dicagarkan oleh Felda untuk dimasuk ke bursa saham. Yang kita tentang bukan masalah kita tak nak duit tu, bukan tak nak durian runtuh, tetapi kita tentang bahawa benda ini sudah pasti akan membinasakan generasi kita dan harta yang ada. Sebab kita ada bukti, tuan-tuan. Bagaimana daripada zaman Mahathir sehinggalah sekarang ini, semua yang melibatkan
dengan saham bagi orang-orang Melayu, semuanya hancur tuan-tuan. Semasa zaman Mahathir, 52 bilion diperuntukkan saham kepada orang-orang Melayu. Sekarang tinggal 2 bilion tuan-tuan. Mana pergi 50 bilion lagi? Adakah dirampas oleh DAP? Adakah dipaksa oleh DAP jual? Tak ada tuan-tuan. Melainkan kita sendirilah yang jual. Siapa yang jual? Siapa yang dapat ni tuan? Tak lain tak bukan kroni-kroni UMNO Barisan Nasional. Ketua kampung ada dapat? Dapatlah elaun JKK RM50 sekali mesyuarat. Itu pun kepek pai aku semangat. Minta maaf lah. Dan kita minta bukti kan, apakah kalau kita merintah, kita janji kita akan turunkan harga minyak, akan membuatkan negara kita muflis. Sedangkan pendapatan Petronas kita 80 bilion setahun. Ada kalanya hampir mencecah 105 bilion setahun. Mana pergi duit tuan-tuan? Kita tanya Perdana Menteri yang dulu-dulu. Mana pergi? Abdullah Badawi kata nak itu Mahathir kata Abdullah Badawi Perdana Menteri sekarang. Kita cabar pada malam ini, tunjukkan, buktikan perbelanjaan yang diguna daripada duit Petronas ni. Bentang dekat parlimen, apa dia belanjakan dengan duit yang sebanyak ini? Sedangkan subsidi minyak, kalau kita keluar subsidi 4 bilion, pendapatan Petronas 80 bilion, 80 tolak 4 tinggal berapa tuan? Tinggal lagi 76 bilion. Tak boleh ke? Muflis ke negara kita? Habis kalau tidak, pasal apa dia boleh cakap kalau kita laksanakan janji-janji buku jingga ni, maka negara akan muflis? Dia takut. Dan seterusnya kita berjanji, seandainya Pakatan Rakyat memerintah Malaysia ini, segala hutang anak-anak kita yang telah belajar dulu, yang meminjam dengan PTPTN, kita akan hapuskan. Dia kata kita akan membuatkan negara ini muflis. Macam mana boleh muflis tuan-tuan? Macam mana boleh muflis? Sedangkan kalau kita tengok ketirisan kita, audit beritahu setiap tahun 28 bilion ketirisan daripada peruntukan yang dibelanjakan. 28 bilion, kalau pendidikan 4 bilion, tinggal berapa tuan-tuan? 24 bilion lagi masih ada. Macam mana kita boleh muflis? Begitu juga dengan Petronas tadi kita kata, kalau betullah kerajaan Malaysia ini melaksanakan perintah yang Allah kata tadi, Islam tuntut kita laksanakan, iaitu setiap harta yang dijumpa dalam bumi, setiap harta ghanimah yang kita temu, harta yang kita temu sana, emas ke, perak ke, minyak ke, maka hendaklah dikeluarkan 5% sebagai zakat untuk orang Islam. Ada dibuat ini tuan-tuan? Tuan-tuan tahu berapa zakat yang kita terima kalau 80 bilion? Ha? Bermakna kita akan, orang Islam akan terima duit zakat daripada Petronas lebih kurang 40 juta. 400 juta. Sikit ke 400 juta tuan? Tuan bayangkan kalau 400 juta ni jangan bagi kat Pekan. Sebab orang Pekan semua dah kaya belaka dah. Kita hantar dekat Perlis sana. Longok 400 juta ni, ada tak orang miskin lagi di Perlis tuan-tuan? Inilah pemerintah yang kata kalau kita laksanakan, kita akan jadi bankrupt. Sebab kita janji, kita buat ini bukan kita buat suka-suka. Kita bertanggungjawab di atas segala apa janji yang kita buat. Dan untuk membuktikan kita tidak akan muflis, saya nak tanya tuan-tuan, Kelantan 20 tahun ni ada muflis tuan-tuan? Tak ada. Yang Kedah tu kita dah merintah 4 tahun. Muflis tuan-tuan? Ha? Tak ada juga ada. Lepas tu kita pergi Pulau Pinang, merintah DAP, muflis ke? Di Selangor pula dia ada 2 bilion simpanan. Muflis ke tu tuan-tuan?
simpan 2 bilion ke hutang 2 bilion yang muflis macam macam Pahang ni. Pahang ni dah berhutang 2 bilion dah tuan-tuan. Habis lah? Okey lah. Saya pun memang suka lah habis. Jadi insyaAllah, jadi tuan-tuan bagi tahulah, sampaikan maklumat kita ni, kalau tak ada siapa yang belum dapat buku jingga ni, kita ambil. Dan kalaulah tuan-tuan nak ataupun yakin dengan janji kita, sebarkan supaya orang kampung tahu dan supaya mereka boleh buat pilihan. Kita tak suruh dia pilih kita, tapi kita nak dia pangkah kita. Tak? Dia tak pilih kita pun tak apa. Janji dia pangkah kita masa pilihan raya nanti. InsyaAllah benda ini akan terlaksana. Dan Malaysia ini, saya sekali lagi mencabar menteri ini. Dia ada pekan hari ini. Dia ada kat pekan, dia buat ceramah pekan. Nak beritahu siapa yang terima ni akan muflis. Dan saya cabar dia secara fakta. Bagi secara fakta bahawa kalau kita laksanakan ini, negara akan muflis. Kalau betul apa yang tu, hari besok saya masuk UMNO. Kalau betul fakta yang buat negara kita muflis. Wallahu alam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah. Ucapkan kepada